Ya enak banget ya. Rasanya botai. Oke. Coba ditaruh dulu. Coba misalkan di sini tanganmu di sini. Tulis namamu di sini. Sambil di meja. Nurdin. Nama panggilan aja Nurdin. Nurdin. N U N apa tadi? Panggilannya? Nurdin. Berarti ini kalau udah ditulis hurufnya warnanya apa? Putih. Hurufnya kecil apa besar? Besar ya. Kalau misalkan N-nya dihapus, bacanya apa? Bacanya apa? Udin ya. Nurdin ya. Kalau U-nya dihapus, bacanya Din. Nah, kalau semuanya dihapus, jadi nama siapa? Gak ada ya. Kalau gak ada berarti gak punya nama ya. Oh. Ini apa namanya? Ini tulisannya apa? Pucuk. Coba dieja. Pucuk. 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 Saya ambil sama masukin jadi set gini. Jadi namamu siapa? Pucuk. Pucuk. Gak punya punya fobia nggak? Fobia apa? Main bulu tangkis. Misalkan binatang gitu? Binatang yang agak takut geli apa gitu, apa gimana tuh? Ular. Ular. Kenapa mau ular? Takut. Takut banget. Takut banget ya? Nah percaya nggak? Kamu tuh bawa ular nih. Ini ular. Ya ular. Ular bukan? Ular. Ular kan? Ular. Kenapa kamu pakai ularnya? Hah? Ya kan? Buka. Ular kan? Hah? Ular enggak? Ini kecil apa gede? Ularnya? Hah? Gede. Gede ya? Ini masih kecil. Nah, ini ularnya gede banget. Tolong baca kamu itu ular. Sok. Ya benar. Tuh. Gede banget tuh ularnya. Ini ular tuh. Sok. Makin gede ya. Dililit kamu. Harus nyapa tadi siapa? Sok. Benar. Nah, benar ya? Benar ya, gede banget. Enggak takut, takut enggak? Takut. Kalau misalkan lem, power glue tahu enggak power glue? Iya. Power glue kan. Kalau power glue itu nempelnya lengket enggak? Lengket banget kan? Misalkan power glue 1 ember disiramin ke pantat kamu dan mengering, itu lengket enggak? Lengket. Nah, 1-2 tiga lengket, enggak bisa berdiri, sok. Ya makin dicoba dipaksa makin lengket. Susah. Ya makin lengket kan, makin keras kan. Jadi mas siapa tadi? Nurdin. Hah? Nurdin. Nurdin ya. Coba di coba. Nah 1000 kali lipat lebih berasa itu tadi. Enak ya? Enak. Jadi bisa berdiri gak? Masih lengket kan? Soalnya makin coba dipaksa berdiri makin nempel. Bener gak? Kalau tangannya bisa gini gak? Nah, terus ininya kesini. Nah ini gini. Yang kenceng 1, 2, 3 lengket juga. Kamu pernah lewat tugu sok Pancoran kan? Kayak gimana coba? Tugunya. Nah, 1, 2, 3 sama kaku kayak Pancoran. Enggak. Benar enggak? Keras, ya enggak? Nah. Oke, di ruang ketiga. Ini normal. Ini bisa dilepas. Tapi setelah bisa dilepas, nggak tahu kenapa, ini jadi ular 1, 2, 3 lepas. Ular. Ular ya? Ular. Ular bukan? Hah? Bukan. Kobra tuh. Oke, ini tangan kamu. Coba duduk lagi.
Lanjut tangannya nanti saya. Oh, ini normal lagi. Coba tangan Mas. Lemesin, lemesin. Biar saya, biar saya. Tarik nafas. Buang dari mulut. Biar saya. Tarik nafas. Buang dari mulut. Biar saya. Tarik nafas. Oke, tidur ya. Jangan sakit. Di dalam. Untuk orang yang tersentuh, hitung 1 sampai 100. Dan tiap hitungan masukin alam bawah sadar makin dalam dan makin dalam. Suara-suara di sekitar membantu Anda semakin rileks, semakin nyaman dan semakin lelah. Terus beri itu. Oke, makin nyaman, makin lelah dan makin santai. Oke, makin nyaman, rileks, santai, lemas dan santai. Dan sembari berhitung, dengarkan sugesti saya untuk orang yang sakit. Di hitungan ketiga nanti Anda akan kembali terbangun dengan kondisi normal, sehat, lebih bangga dan lebih semangat. Oke, untuk orang yang tersentuh di hitungan ketiga, Anda boleh membuka mata dengan keadaan normal, senormal-normalnya, dan ditambah Anda lebih sehat, bahagia dan semangat. Oke, 1, 2 dan 3. Baju.